Yes. Halo teman-teman. Bagi kalian pengendara mobil, motor yang punya apa? Kebiasaan untuk mengisi angin sebelum berangkat di pom bensin Shell atau Pertamina yang kadangkala di pom bensin Shell apa kompresor anginnya tidak bagus. Cukup mengesalkan. Jadi kita punya solusinya, punya kompresor sendiri. Ini dia air kompresor multifungsional. Oke. Pakai voltase DC 12 volt, powernya 100 watt, 10 ampere, maksimum 150 psi. Ini dia bentuknya. Ini ada tombol konversi. Mau dalam satuan PSI atau bar, ini plus minus nambahin. Ini ada senternya sebelah sini. Dan ini power untuk memompa. Dan ini adalah selang angin dan kabel powernya. Oke, kita coba saja ke mobil langsung ya. Kita coba. Ini dia. Chargerannya, jadi seperti ini karena mau hujan, sebentar lagi hujan, sekitar 2 meter. Kita coba masukin lighter. Kita ukur dulu tekanan ban. Ini dia. Kurangi dulu. Ini dia 30. 32. Kita coba tambahkan anginnya. Okay. Ini dalam apa ya? Satuan kilogram. Kita coba PSI, kita tambah jadi 34. Kita coba. Ya, masih. Coba dulu. Tambah jadi 34. Dia berhenti sendiri. Tinggal matikan, cabut.
Gak cuma begitu saya, teman. Aduh. Jadi ininya begini, teman. Ini paling yang kalah tuh nanti ininya nih. Kita nanti ngakalin gimana caranya supaya dia tetap bertahan. Oke, thank you. Kita coba tes pakai ini. Ya dia. Lebih tinggi tuh. Kita harus kurangin. Kalau 3-4 kan di sini dia. Okay, thank you.